kita berkunjung di peternakannya Om Robi Kalur. Halo sahabat Robi. Nah, ini Om Robika selaku pemilik kandang ternak Robika Malang. Nah, ini orangnya Om Robika. Langsung bersama orangnya ngasih pakan burung. Nah, ini loh pengganti jagung. Ini sebagai pengganti jagung egg food. Makanan tambahan untuk yang punya anak. Anak ani lur. Luar biasa anaknya buahnya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan 6. Ini satu induan Om Robika. Satu induk ini. Satu induk anaknya bisa ngelolo 7 ekor anakan, luar biasa. Ini lumayan ini. Induannya pakai non klep apa klep biasa Om Robika? Ini kebetulan ada yang bisa non klep ini. Lumayan ini. Ini caranya saya kembalikan lagi ini. Iya. Itu induknya. Nah, induannya non klep lur, lihat lur ya. Masukkan ya. Jadi teman-teman kalau membuat sabuan ya, itu seharusnya paling efektif itu menggunakan non klep ya, harus diseleksi dulu mana non klep yang benar-benar istimewa, yang pintar ngelolo, yaitu yang digunakan. Apakah yang klep bisa ngelolo seperti non klep? Jelas kalau sama-sama memiliki kelebihan, lebih pintar di non klep ya dulur ya. Kalau burungnya enggak non klep ya, atau yang klep maksimal itu anaknya 5 biasanya lur. Maksimal 5 itu kebanyakan meninggal. Meninggal 2, meninggal 1, tapi non klep ini bisa sampai 7. Kira-kira non klep sampai 10 bisa enggak Om Robika? Ada 11. Oh, 11 bisa, 11. Bisa. Oh, luar biasa. Ini lur, kehebatannya non klep itu kalau merawat anaknya itu pinter lur. Jadi usahakan pakai. Di sana sisa kemarin ngelolo 11, sekarang sisa 9, yang 2 udah dibeli orang. Ini masih sisa 9 ini. Oh, ada yang 9 Om ya? 11, cuma yang 11. Oh, yang 2 dibeli orang. Di 2. Iya. Ini 6 ini udah gede-gede. Lah, ini lur. Ini satu induk anaknya itu 6 lur. Ini kehebatannya non klep ini lur. Dibanding dengan burung-burung klep yang lainnya, keistimewaannya non klep ini lur. Kalau Anda bisa menseleksi dari beberapa induan yang pinter ya, ini pasti akan bisa seperti Om Robika. Nah, dia itu salah satu kunci berhasilnya itu dari induk pembantu ini lur. Seleksi induk pembantu yang benar-benar berkualitas, jadi akan menghasilkan atau kuantitinya itu lebih banyak anaknya itu, di samping induannya juga berkualitas. Monggo Om Robika, dikembalikan Om Robika. Nah, ini induknya lur. Gelodoknya Om Robika ini spesial ini. Ini termasuk peternak kreatif. Jadi sangat sederhana gelodoknya ini. Cukup kecil gelodoknya. Ini mengecek induan yang lainnya lur. Ada dari induan non klep anaknya itu sampai mencapai 12. 11 apa 12 Om? 11. Oh, 11, 11 ekor. Sekarang sisa 9, yang 2 laki dibeli Aini. Yang 2 dibeli Mbak Aini Malang itu ya. Ini anaknya 9 ekor. Ini
permasalahan ini godoknya lur. Godoknya itu atau gowoknya itu tidak jumbo. Gowok yang ukuran standar itu. Bukan gowok yang jumbo ya, tapi anaknya itu bisa sampai mencapai 11 ekor dia. Bisa hidup semua. Bayangkan itu. Kalau kita ini misalkan telurnya dunvalo sampai 12 di depan situ jadi semua, ya bisa-bisa langsung kaya ini Om Robika. Mungkin bisa buat rumah sakit ini di Malang ini Om Robika. Kalau telurnya dunvalo di depan ke situ semua. Ini real ini, nggak ada bohong-bohongan ini. Nah inilah Om Robika itu selalu mencari dan mencari, selalu berinovasi gitu loh, biar menghasilkan anahan yang maksimal. Di samping kualitas juga, secara kuantiti itu ya bisa nyalip, karena tahu sendiri harga lovebird ini grafiknya cepet. Naik turunnya cepat. Oh, itu kayaknya ada yang dibuat uji kontes ini greennya ini. Satu ekor itu. Jula green itu. Wah. Ini kelas bisa dibuat uji kontes kayaknya jula green. Lah. Kita pasang. Iya. No. Oh, cuman kurang genong, masih agak grepes itu kepalanya, Om. Dilihat besarnya aja dulu nanti. Mewah itu non-blade-nya. Non-blade daging, big fish. Nah inilah salah satu kandangnya Om Robika, didesain seperti toko. Mungkin ini bisa dijadikan referensi loh ya. Dijadikan itu dibanding di tempatnya dia ini. Kandangnya sangat mewah. Ini ada PS-nya. Ada PS-nya satu. Oh, ada PS-nya dua lur ya. PS-nya lur, ada PS-nya dua lur. Nah, ada PS-nya dua. Sini area babuan Om ya, atau area induk pembantu Om ya? Induk pembantu lah, atau babuan lah. Rata-rata tempatnya induk pembantu. Khusus pale. Ah ini khusus pale ini di sini. Yang lagi hit, lagi diburu pemain ini pale ini ya, dulu. Dan jangan lupa barangkali ke Malang di saat Anda libur. Mampir langsung ke Om Robika, orangnya ramah-tamah, pasti disambut dengan ceria. Yang pasti kopi pasti ada, kopi jahe. Kopi jahe untuk menambah durasi, kan? Nah, untuk menambah durasi katanya. Durasi apa itu, Om? Ya, durasi. Ngekek apa main? Terserah yang mau menafsirkan itu apa itu. Nah, itulah lur tempat induan-induan yang aktif gitu lur. Nanti anaknya dioper ke telurnya dioper ke induk pembantu. Jadi induk pembantu tugasnya itu ya
ngerami sama ngerawat anak. Dan dia juga tidak pernah ngelolo tangan sekarang. Dilolo sendiri nggak pernah sekarang. Gara-gara ada Indoanon Club itu ya sangat membantu sekali. Sangat-sangat membantu sekali. Akhirnya dia bisa waktunya itu lebih banyak. Waktu istirahatnya Om Robika sendiri. Jadi nggak kesel. Alamatnya mana Om? Alamatnya Om? Malang Ngaglik Gang 2 Om Robika. Jalan Supriyadi. Jalan Supriyadi. Di sini ternaknya itu ya Pale, terus PF, Biola. Untuk warna-warna spesies itu atau kayak Genji seri gitu masih mengembangkan ini, belum ketemu setelannya katanya Om Robika. Ketemu setelannya yang pas belum ketemu, nanti kalau sudah ketemu yang pas akan dikembangkan di sini lebih banyak nanti.